kita masuk ke dalil yang disebutkan oleh Imam Muhammad at tamimi dalam bab ini ada empat dari Al Quran kemudian hadis Nabi saw ada ada dua kemudian asarnya ada ada satu <coughs> yang pertama firman Allah di dalam surah An Nisa ayat 60 sampai 62 Alam tara ila alladhina yaz'umuna انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى طاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الم ترى تدق قوم melihat kepada orang yang mengklaim diri mereka mengimani apa yang diturunkan kepadamu Mengimani apa yang diturunkan sebelummu dari kitab-kitab. Yuridun. Mereka menginginkan berhukum kepada Tawud. Tawud, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. qad umiru padal mereka diperintahkan. ayat bihi. Untuk mengingkari Tawud. Malah berhukum kepada Tawud. Wa yuridu syaitan. Ini kerjaan syaitan. Dan syaitan ingin. Menyesatkan mereka, manusia dalalam ba'ida sejauh-jauh kesesatan. Kalau kita berhukum dengan hukum selain Allah, ya, baik itu memang kita menghalalkannya atau kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita telah mengikuti syaiton. Ya, berarti kita telah disesatkan oleh syaiton sejauh-jauhnya. Ya, ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan, di mana kita berhukum. dengan hukum selain Allah yang mengantarkan kepada kekufuran. Wa idza qila lahum ta'alau apabila dikatakan kepada mereka ta'alau ayo ila ma anzalallahu berhukum kepada apa yang Allah turunkan wa ila rasul berhukum kepada rasul Ra'aital munafiqin kau akan melihat orang-orang munafik yasuddun menghalangi manusia dari dirimu angka sududa benar-benar menghalangi. Ini ada orang-orang munafik ya, senantiasa hukum Islam itu kalau bisa nggak diterapkan di negeri manapun. Tak kalau ada orang menghalangi hukum Islam diterapkan di negeri mana saja baat yang menghalang ini orang-orang munafikun. Orang munafik sudah kita jelaskan fiddarki asfali minan nar. Mereka berada di kerak api neraka. Lebih parah keadaannya dari orang ka kafir. Orang kafir jelas. Orang munafik enggak jelas. Karena arti munafik itu menyembunyikan kekufuran. Menampakkan ke keiman. Maka siksanya ngeri. Karena dia sembunyi-sembunyi. Disembunyikan Allah siksanya di bawah kerak api neraka. Ya kan di keraknya kan. Bukan kerak telok ini. Kerak api neraka. Neraka dalam 70 tahun belum sampai ke dasar. Lah ini di bawahnya di keraknya lagi. Alah kengerinya. Ya, jadi bahan api neraka udah ngeri, ini dikerak api neraka. La ilaha illallah. Nauzubillahi Jangan kita ya merasa hati ini terkala ada hukum Islam diterapkan berat kali. Waduh, kacau ini kalau hukum Islam Diterapkan enggak acak korupsi. Nah, kau enggak acak korupsi. Kalau hukum Islam diterapkan kaget susah mak ini mah itu. Ya Allah, orang ini munafikun. Yang berusaha menghalangi kalau pacah hukum kalau hukum manusia aja. Pacah kita atur. Bayangkan. Ya. Kalau hukum Islam diterapkan manusia semuanya akan merasakan kemakmuran, kenyamanan. Jangan gara-gara nafsu kita. Ya, nafsu satu orang mengorbankan seluruh negeri. Banyak yang seperti itu sekarang ini. Ya. Demi korupsi, demi ini dan itu uang, ya manusia jadi korban dia enggak tahu bahwasanya seluruh yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fakayfa idza Maka bagaimana apabila orang-orang munafik mereka ditimpa musibah bima qaddamat aydihim dengan apa yang dia perbuat oleh tangan sendiri. Jadi dosa itu mendatangkan musibah, Pak, berdasarkan ayat ini. Jadi musibah apa yang, apa saja yang terjadi? Ya di muka bumi ini di negeri kita, di negeri orang lain ketahuilah itu pasti disebabkan oleh kemaksiatan. Ya, narkoba di mana-mana, perzinahan -mana, di mana-mana. Ya, ini akan mendatangkan musib musibah. Nauzubillah Ya. Narkoba di, di Palembang ini ya, iyalah ilaha Nauzubillah. alang kebanyaknya. budak, -budak kecil. Tino Ya, yang nyual buka lanang, baik, subhanallah. Ya, ini harus, ya, diberantas dan tidak, anda harus yang pihak berwajib. Setiap kepala rumah tangga melihat tetangganya dakwahi, lalu dari kapak, ya, dakwah. Ya, kalau kira-kira ditujak ya, selamatkan diri masing-masing, masing jauhkan anak-anak kita dari ber, ber, berteman dengan mereka. Baik, buanglah dakwah, ras masih diajak narkoba, bayangkan jiwa di tempat kita nih uang dak waras dia aja lah dak waras dia gara-gara narkoba dak waras lah da waras dijon narkoba mah dak waras Oh, saking parahnya keadaan di di sini ini di sini mana ustaz Hanya pokoknya kanan kiri Halo, yo. subhanallah yang pihak berwajib jika engkau diam engkau tahu itu ternyata ada sesuatu di sana engkau masih di situ engkau tidak mampu mengingkarinya Ya, jika engkau mampu engkau bisa mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu mungkar, tapi mereka tidak mau mengingkari sediaman. Yang penting lancar gaji. Yang penting lancar itu pekerjaan. Sudah mati gitu. Yang gara-gara dunia kita diamkan itu yang yang salah. Jika teman kita yang melakukan sesuatu yang terlarang, Narkoba dan seterusnya atau dia penyebab ternyata tegur, walaupun pekerjaan kita bisa bisa hilang, rezeki ini sudah ditanggung oleh siapa? Allah. Narkoba ini kalau benar-benar di atas cepat hilang. Benar tidak? Tapi melo dia nih. Ah ini payah ya. sudah. Samo Galak pula Lama aja ini ya. Subhanallah Kita harus jujur sama Allah Azza wa Jal. Jika maksiat katakan itu maksiat ya, Jika dosa ya, katakan itu dosa Jika bersalah tangkap Ingat ya, Orang yang melindungi ahli maksiat Dilaknat oleh Allah Azza wa Jal La man awa Allah melaknat Orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku narkoba, dia kah dia kita diem sedieman. Apalagi orang ini bagi sudah hi, ya, yeah, ya, yeah. abang <laughs> sudah melok sedieman. Dilaknat kau, apa dilan dikutuk oleh Allah, apa dikutuk dijauhkan dari hidayah, dijauhkan dari rahmat kita. Eh, yeah. kasihan hidup kita ini lama berdengar tadi, sedengat, ya. Yeah katakan yang benar itu benar, ya. yang salah itu salah. Thumma ja'uka, kemudian orang munafik mendatangi dirimu. Jelas-jelas munafik. Yahlifun <tutup khas> bersumpah demi Allah. In <tutup> aradana <khas> illa ihsanan wa Sesungguhnya kami tidaklah mengingin kecuali ya, berbuat ihsan. Berbuat taufik, perdamaian. Padahal jelas-jelas meru, merusak tidak mau hukum Islam diterapkan di di negeri ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita wajib berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, Ridha dan taslim kepada keduanya. Kemudian, ayat ini juga menunjukkan kepada kita orang yang berhukum kepada selain syariat Islam yang sudah kita jelaskan di awal tadi, -mumin. dia bukan orang beriman. وَلَيْسَ بِمُسْلِي Bukan orang yang mendatangkan kebaikan Walaupun dia bermaksud Mendatangkan kebaikan dengan berhukum kepada selain Allah Tetap tidak dikatakan mendatangkan kebaikan Karena berhukum dengan hukum selain Allah itu, itu sudah kemaksiatan Gimana mau mendatangkan keba kebaikan